Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kali bagi leher. Hello. Suatu hari nanti kamu atau karyamu dihina dan direndahkan, apa yang akan kamu lakukan bagi orang yang menghina dan merendahkan kamu atau karyamu itu? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini. Jawabannya, saya tidak akan membalas orang yang saat ini timbul pertanyaan di dalam kertas kecil ini. Siap? Siap. Ya.
yang akan saya tanyakan. Bagaimana jika cita-citamu tak sejalan dengan apa yang orang tua kamu cita-citakan untukmu? Apa yang akan kamu lakukan? Sudah? Oke. Bagaimana jika cita-citamu tak sejalan dengan apa yang orang tua kamu cita-citakan? Apa yang akan kamu lakukan? Dan sabar dan syukur berjana supaya bisa tes kita di sana. Terima kasih. Sudah siap, Virgil? Dengarkan pertanyaannya baik-baik. Era modern atau era digital saat ini, akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi serta akses informasi dan komunikasi terbuka lebar bagi siapa saja. Pertanyaannya, bagaimana tanggung jawab Anda sebagai remaja gereja, remaja gereja dalam menghadapi era globalisasi saat ini lewat internet atau media sosial? Sekali lagi, bagaimana tanggung jawab Anda sebagai remaja gereja menghadapi era globalisasi saat ini lewat internet dan media sosial? Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab. Ketika ada masalah yang kamu alami bersama keluarga, apa yang akan kamu lakukan untuk tetap menjadi anak yang baik dan berguna? Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Juni. Saya pastinya akan berdoa dan saya akan berdoa bersama dengan keluarga dan terus dalam kerjasama dan keluarga dan selalu melakukan tentunya dia mengikuti acara ini agar dia memang benar-benar menjadi anak yang baik, anak yang ketaatan Tuhan, dan tentunya harap orang tua supaya anak kami boleh menjadi anak yang baik. Dan apa yang kita ceritakan oleh anak-anak ini boleh berhasil. Terima kasih. Ya, misalnya. Terima kasih. Eca, sosial, dengarkan pertanyaan berikut. Sebagai calon Daud, saya lagi Eca.
dari biologian mulai berbeda, dan jadi menjadi seorang ekstra bahkan menjadi seorang laut itu tidak mudah atau bukan hanya mengukur sebatas kelewat saja, namun bagaimana kita menjadi teladan di setiap harinya walaupun tidak memakai selempang. Kemudian rapat selanjutnya ada roadshow. Di roadshow ini kita akan melakukan sosialisasi di semua gereja finalis. Jadi jika ada misalnya 20 finalis dan 14 gereja, jadi kita pada roadshow itu akan mengunjungi 14 gereja tersebut untuk melakukan sosialisasi tentang remaja teladan dan menjadi remaja teladan. Kemudian setelah roadshow ada tahapan talent show tentunya, dan setelah tahapan talent show ada grand final. Dengan harapan bahwa dari calon-calon Daud dan Esther ataupun tidak menutup kemungkinan remaja-remaja yang lain, remaja Ebenezer dan Jumera yang ingin menjadi finalis ataupun menjadi putra putri remaja teladan demi tidak menutup kemungkinan hanya calon Daud dan Esther pada hari ini saja, namun semua remaja demi berhak ataupun bisa mengikuti pemilihan remaja teladan demi raya Toto 2020. Dan diharapkan bahwa di tahun 2020 nanti ada putra dan putri remaja teladan demi raya Toto 2020 dan Jumat demi Ebenezer Tanjung Merah Wilayah Ebenezer Tanjung Merah. Jadi seperti pada ayat Alkitab yang pertama beserta dengan Yesus 4:16, jangan seorang pun menganggap kau rendah karena kau muda, tetapi jadilah teladan bagi setiap orang percaya, baik dalam perkataan, tingkah laku, perbuatan, dan kasih dan kesetiaan dan kesucianmu. Dan bagi pelaku menjadi remaja teladan itu bukan mudah, seperti yang dikatakan oleh Enjima Tatu, bukan dipandang dari selempang atau tetapi menjadi remaja teladan itu dilihat Gemim Ebenezer Tanjung Merah, apa yang bisa Okta lakukan untuk membuat semangat teman-teman remaja lebih meningkat dan lebih rajin untuk masuk dalam persekutuan peribadahan? Nyimak? Oke, silakan. Misi dan misi saya, jika saya jadi Daud di Jemaat Gemim Ebenezer Tanjung Merah. Apa itu? Apa ngata misi? Satu, mendalami pembacaan kitab. Kedua, menambah kegiatan-kegiatan di ibadah remaja. Yang ketiga, buat kreasi di tempat kreasi seperti di nyanyi dan di kegiatan-kegiatan yang lain dibuat tidak ada tapi dijaga dibuat.
menurut Okta itu untuk menarik teman-teman. Oke, terima kasih. Virgin terpilih menjadi Esther. Jika Virgin terpilih menjadi Esther, bagaimana menjadi Esther yang berakar, bertumbuh dan berbuah bagi Kristus di tengah pergaulan? Coba lihat, ini ada Okta yang akan menampilkan di boxnya. Saya rindu sekali memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana Okta ini sebagai seorang remaja, dia boleh melakukan hal ini dengan sangat baik sekali, dengan luar biasa beatbox yang dia lakukan. Simak. Stefan.
Silakan kita ke masing-masing ke depan. Iya, beri tepuk tangan yang meriah untuk kita. Berada di posisi ini tidak mudah memang. Jadi harapan dua, Esther, remaja GKK Peserta Jumera adalah Nari Nirewan. Silakan nanti cuma lagi kedengaran untuk menerima piagam penghargaan. Silakan. Dan piagam ini akan disematkan oleh putra remaja teladan harapan dua remaja teladan tahun 2019. Luar biasa lagi berada di tempat ini oleh kasih manus untuk pembagian yang kuasa. Thank you.
untuk thank you.
Yeah.
itu adalah pemberian Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkenanlah kiranya Engkau menolong mereka. Say hi Bu. Halo, ini ketua jemaat Gening Ebenezer Tanjung Merah. Siapa namanya Bu? Bu Pendeta Leni Sampelan Yakobs. Boleh minta apa namanya? Pesan-pesan buat anak-anak remaja zaman sekarang. Ya, anak-anak remaja zaman sekarang, walaupun di tengah berbagai tantangan zaman, tetapi berilah diri dan hidupmu untuk kemuliaan Tuhan, sehingga Tuhan dapat memakai para remaja yang ada, bukan nanti di usia tua, tapi di usia muda, di usia remaja. Persembahkanlah hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan akan memakai kehidupanmu sepanjang hidup ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Minta dan memberkati. Sukses terus untuk jemaat ini. Terima kasih. Terima kasih. Buat YouTube. Oke guys, inilah bersama dengan remaja teladan Kota Bitung. Jangan lupa like and subscribe. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai sejahtera tadi bagaimana acara dari Gereja Masjid Injil Minahasa Gening Ebenezer Tanjung Merah. Kiranya acara itu bisa menjadi berkat bagi kita semua, teman-teman, khususnya para remaja. Boleh terinspirasi, boleh sangat termotivasi untuk menjadi remaja-remaja yang baik, yang berprestasi, takut akan Tuhan, dan terus bersemangat di dalam kehidupan. Ya. Terima kasih telah menonton video saya ini. Semoga Tuhan memberkati. And always and forever, God bless you personally and your family. Jesus Christ love you.